merasa aku lebih terarah dalam hidup. Karena di sini kami belajar banyak banget terkait dengan goal setting ataupun high achiever. Itu adalah dua soft skill yang merasa sangat pesat sekali pertumbuhannya di aku. Jadi hidupku setelah aku magang di VIP, aku lebih tahu aku harus seperti apa. Dan aku juga lebih resilient untuk mencapai target-target yang udah aku tetapkan. Karena aku tahu bahwasanya ketika aku high achiever, aku bisa mendapat sesuatu yang sangat baik dan sangat tinggi di hidupku. Banyak ya yang saya dapatkan, lebih khusus ke wilayah assessment, counseling, serta lebih ke wilayah wawancara. Tapi mulai dari interview untuk staff, dan itu memberikan pengetahuan lebih untuk saya dalam wilayah wawancara kerja maupun wawancara kedepannya. Pertama-tama yang berubah itu jadi orang yang lebih matang dan dewasa, masuk di dunia pekerjaan. Kebetulan saya sendiri adalah seorang fresh graduate ketika join KIP, yang masih sedikit atau minim secara pengalaman. Kemudian di KIP ini memberikan saya banyak terbang, sistem buat saya lebih matang dan siap untuk masuk ke dunia kerja, khususnya setelah selesai dari KIP. Untuk skill baru tentunya beberapa soft skill seperti sertifikasi trainer, leadership, lalu achievement motivation, itu menjadi sesuatu skill baru yang saya dapatkan. Selain itu juga memiliki soft skill seperti public speaking dan juga kemampuan percaya diri yang tinggi, khususnya dalam kita berperan sebagai trainer. Aku menjadi orang yang cukup dapat mengendalikan emosi ketika sedang berbicara dan sudah dapat mengatur tempo dan artikulasi yang baik saat berbicara. Aku juga menjadi lebih mampu untuk memanajemen waktu dengan baik dan lebih terkonsep. Aku memiliki skill baru untuk mewawancarai seseorang dan juga untuk menilai seseorang. Aku merupakan lulusan dari Fakultas Hukum yang notabene tidak banyak mempelajari skill tersebut. Namun, dengan aku bergabung di KIP menjadi magang nurse, aku menjadi memiliki skill tersebut dan terus bisa aku asah seiring dengan kesempatan dan jam terbang yang diberikan dan selalu diberikan oleh KIP kepadaku. Perubahan paling signifikan yang aku rasakan adalah kemampuanku untuk lebih tertata, terjadwal, dan juga memiliki goals berbeda dalam jangka waktu tertentu, mulai dari harian, mingguan, sampai dengan bulanan. Kebiasaan baru ini membuat aku menjadi lebih produktif. Lalu, aku juga jadi terbiasa untuk melakukan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Mungkin hal ini harusnya sudah dilakukan oleh setiap orang ya dalam menjalani kegiatan, tapi ternyata masih banyak juga loh yang suka lupa seperti aku. Dan setelah terbiasa, aku merasa bahwa kegiatan yang kulakukan lebih meaningful dan juga lebih bersemangat dalam menjalaninya. Lalu, untuk skills, aku merasa yang paling signifikan itu adalah komunikasi dan juga critical thinking. Kita terbiasa untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat sehingga lebih berani, lebih loud, dan juga mampu melihat dari berbagai sisi. Ketika aku diberikan kesempatan dan amanah untuk menjadi co-tester secara on-site di SMA Jakarta Selatan. Di sana adalah pengalaman pertamaku untuk bisa menjadi co-tester secara langsung dan menghandle satu kelas penuh agar anak-anak dan siswa-siswa SMA di sana itu bisa mengerjakan tes secara kondusif dan juga tidak terjadi kendala apapun. Untuk pertama kalinya saya harus mendampingi anak-anak SMA seminar open house, yang di situ pertama kalinya saya menjadi seorang fasilitator dan harus mendampingi jumlah siswa yang cukup banyak, satu angkatan untuk kelas 3 SMP. Saat saya menjadi petugas acara, lebih khusus ke co-MC maupun MC dalam PUBSI atau event SNSD QIP. Yang pertama adalah ketika aku dikasih kesempatan untuk jadi pemateri di salah satu pelatihannya KIP, dan kliennya ini adalah perusahaan yang besar yang pastinya karyawannya ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Jujur agak gak pede, jadinya aku tegang. Tapi berkat support dari teman-teman semua di KIP, staff-staff dan Pak Eko, aku jadi lebih pede dan bersemangat aja gitu untuk membawakan materinya. Terus hal kedua adalah
waktu aku ditawarkan untuk menjadi MC di welcoming party yang harusnya aku tuh di situ baru masuk gitu loh sebagai magangers. Itu deg-degan banget, tegang banget karena di lingkungan baru aku jadi MC yang harusnya tuh ya aku baru mau mengenal lingkungan itu gitu loh. Jujur itu tegang banget karena aku takut banget salah dan takut menciptakan first impression yang kayak jelek gitu di depan teman-teman dan orang-orang di KIP. Tapi alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan lancar dan aku juga jadi banyak belajar di sini. Jadi di KIP aku mendapat beberapa kesempatan untuk tampil ataupun show off di beberapa klien untuk memberikan entah itu fasilitator ataupun sebagai trainer. Nah, terus terang sebagai trainer ini adalah pengalaman yang paling menegangkan. Yang pertama kalinya waktu itu menjadi trainer untuk para supervisor. Aku merasa di malam harinya tuh, waduh, aku besok mau menyampaikan materi nih untuk para supervisor level. Nah, itu benar-benar sangat menegangkan di malam harinya, buat aku deg-degan. Tetapi ternyata waktu aku menjalaninya, ternyata tidak semenegangkan itu. Dan ketika selesai menyelesaikan tugas tersebut, rasanya sangat bahagia sekali. Nah, itu adalah salah satu pengalaman paling menegangkan dan juga terseru ya aku alami di KIP. Keputusan kalian untuk bergabung di sini tentunya ini adalah keputusan yang tepat untuk kalian, khususnya yang ingin berkarir di dunia konsultan psikotes. Kalian harus berproses karena jujur di KIP kalian dilatih untuk menjadi orang yang profesional, khususnya dalam menangani hal dan problem solving, untuk menangani suatu masalah melalui beberapa program dan kompetensi yang dilatih di KIP nanti. Kalian harus semangat karena setiap hasil yang besar ada proses yang banyak. Awalnya mungkin berat, nanti kedepannya mulai ringan kok dengan berjalannya waktu, karena kita akan berbagi beban yang sama, kita juga makin dekat, makin mengenal kawan-kawan juga. Nanti yang awalnya kita sendiri-sendiri, terus tiba-tiba nanti mulai dekat dan mulai akrab hingga bisa bersama hingga kedepannya. Pesan untuk kalian, pokoknya selalu ingin tahu, selalu berikan yang terbaik, dan juga selalu buat relasi sebanyak mungkin. Karena aku yakin dengan ketiga hal tersebut, kalian akan menjadi pribadi yang sangat meningkat pesat setelah 6 bulan magang di KIP. Ketika kalian nanti diterima dan dipercaya menjadi magangers season selanjutnya, kalian harus tetap bisa semangat dan pantang menyerah dalam mengerjakan hal apapun, dan tetap harus bisa terarah dan enjoy dalam menjalaninya. Karena hal utama dalam mengerjakan sesuatu adalah kita harus bisa enjoy, dan kita juga harus bisa menikmati detik demi detiknya agar hal tersebut bisa menjadi menyenangkan untuk kita dan juga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua. Pastinya semangat terus, tetap jaga kesehatan di sela-sela program kalian, serap sebanyak-banyaknya hal positif yang kalian dapat di sini, karena ini kesempatan yang besar dan kalian gak bakal dapetin di tempat lain. Sukses terus and good luck! Ruangan belajar. Tantangan baru. Titik balik. Tidak terduga. Tempat bertumbuh.